Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Kaki Tikan FX, channel yang sebelum ni saya mengajar tentang BBMA, sekarang ni saya banyak pada weekly focus. Untuk minggu ni, untuk video kali ni, saya akan tengok paper yang berpotensi untuk kita masuk untuk minggu terakhir bulan 10. Okey, sebelum saya ke senarai pair yang berpotensi untuk kita masuk, macam biasa saya akan highlightkan tentang GMIH ya. GMIH yang mana bagi safe rebate ataupun commission lah, senang cerita commission. Commission kepada kita yang trade sendiri, kita dapat commission, tak payah cari klien apa semua. Kita trade, kita yang dapat commission. Commission ni saya selalu beritahu dalam channel Telegram saya, yang katakan apa, untuk standard account 8 USD per lot. Untuk standard account lah. Untuk gold 12 USD per lot. Okay, so commission tu, korang trade, korang close, korang akan dapat, automatic akan dapat commission. Tak kira lah entry korang tu loss ke, entry korang tu profit ke, still akan dapat commission. Siapa yang kaki scalping lah atau yang suka scalping tu, lagi banyak commission yang akan dapat. Okay, mana yang belum ada account under GMIH boleh tengok ataupun boleh klik under link saya kat bawah ni dan PM saya selepas register dengan broker GMIH. Tolong PM saya sebelum anda buka account trade. Tapi siapa yang dah ada tu boleh juga PM saya, saya akan ajarkan step by step untuk dapatkan rebate daripada GMIH ya. Rebate yang boleh withdraw, kalau transfer ke account trading pun anda akan dapat sebagai equity, bukannya sebagai kredit. Kalau macam bonus, deposit bonus tu kita dapat sebagai kredit eh. So kredit, bila kita withdraw account kita tu, kredit akan tolak. Ini tak, ini dapat sebagai equity ataupun margin anda lah. Okay, itu je untuk GMIH. So sekarang ni kita tengok pair yang berpotensi untuk kita masuk. Okay, macam biasa saya akan mulakan dengan pair gold ataupun XAUUSD spot gold. Saya banyak fokus kepada gold 2-3 minggu ni ya. Okey, kita tengok apa yang ada dekat gold. Macam biasa, buat weekly, kita akan buka di time frame weekly lah, apa yang ada pada gold lah weekly. Okey, kalau kita tengok daripada berapa dah minggu ni, daripada 2000 Februari lagi, gold ni membuat satu kenaikan yang jauh. So maksudnya dekat sini, kalau daripada kita tengok daripada weekly ni, confirm kita akan nampak uptrend ya. Uptrend. So kita akan fokus kepada buy. Okey, kat mana kita nak buy? Ini adalah zone buy weekly. Kecil je nampak kat sini, okey. Sebab apa? Sebab ada momentum ah. Momentum, dan di sini juga ada extreme. Untuk menguatkan extreme ni, kalau kita nak cakap ini extreme sell, kita tunggulah candle arah kuku sell. Tapi kat sini tak ada candle arah kuku sell, cuma ada candle arah awal je. Tak ada candle arah kuku sell. So apa yang saya nampak pada gold ni untuk weekly, still uptrend, kita akan cari peluang buy saja. Okay, ini weekly. Kalau kita nak tunggu weekly punya entry dalam 200 point, 2600 lah, lebih kurang, jauh lagi. So kita buka dekat daily untuk kita cari mana tahu ada potensi-potensi untuk kita buy eh. Okey, kita kecilkan sikit. Okey, okay, apa yang kita nampak dekat sini, macam ada satu complete diagram BBMA eh. Okey, saya padamkan dulu yang ni. Apa yang kita nampak sini adalah extreme buy. Extreme buy di sini terjadinya TP wajib eh. TP wajib buy. Berlakunya MHV, market buat penurunan semula. Okey. Dan sini berlakunya arah kukuh buy. Di sini dibagi sekali re-entry buy. Selepas re-entry dia berterusan membuat arah kukuh buy. Ini candle putih sematang ni. Ini adalah arah kukuh buy berterusan eh. Okey, so maknanya dekat sini daily dah memang dalam zone re-entry buy eh.
Okey, saya highlightkan kat sini. Sorry. Saya tukar warna lain lah. Senang nampak sikit. Okey. Okey, dalam kotak hijau ni, ni adalah zone re-entry by the daily. Okey, kalau saya masuk re-entry by the daily, saya akan ambil MA high ni lah. Ataupun top BB lah. Nak selamat eh. Okey, so ini re-entry by the daily. Sama juga di weekly tadi, memberi re-entry by. Okey. Dalam keadaan daily, bagi full setup ataupun full diagram, semua ada extreme, MHV, TP wajib, MHV, ya, arah kukuh, re-entry, arah kukuh dan re-entry sekali lagi ya. Okey. Ini zone yang cantik. Kalau buka hari Isnin nanti, saya akan buy lah. Sebab apa saya buy? Saya buy dekat daily ni. Untuk confirmation lagi. Okey. Kotak hijau ni tak ada momentum sell. So maksudnya re-entry di daily tadi apa yang saya nampak ataupun saya punya style, saya akan buy. Sebab apa? Re-entry daily tu valid H4 bagi rejection di low BB. So maksudnya tak ada momentum sell, tak ada signal yang berlawanan dengan daily. So valid lah. So saya nak, boleh lah nak sell kalau nak PO pun sampai ke sini lah, sampai ke low BB. Okay. Kalau kita nak confirm lagi atau ataupun kita macam tak yakin, kita tengok dekat H1 pula eh. Okay, H1 dah ada extreme buy. Okay, saya padamkan dulu semua. Okay, dekat sini ada extreme buy. Sini dia bagi extreme buy. Di sini TP wajib. So market turun untuk membuat MHV buy di H1. H4 tadi dia bagi rejection, daily tadi dia bagi re-entry buy. So bila close candle ni, kalau siapa dah yakin dan berani, saya akan buy. Saya akan buy dulu. At least saya akan ambil dekat MA high ni sebagai TP wajib. Sorry, sebagai TP saya, TP awal saja eh. Okay. Bagian entry dan TP tu nanti saya akan buat video lah. Sebab ramai yang PM saya nak entry kat mana, nak TP kat mana, nanti saya buat. Tapi untuk mengajar, boleh pergi terus kepada Cikgu Omar Ali eh. Dekat link bawah ni ada Telegram group support Cikgu Omar Ali ataupun BBMA Info Team. So anda boleh join. Banyak kelas yang Cikgu Omar Ali buat sekarang melalui online, melalui Zoom je. Okay. Okay, itu untuk goal. So goal, focus buy. Buy goal. Okay. Sekarang kita tengok Euro USD pula. Kita tengok major pair je lah eh. Major pair ni pergerakan dia kecil sikit. Okey, macam biasa tengok weekly. Weekly sama juga macam gold, uptrend. Uptrend tu sepatutnya kita dah buy dekat sini ya, tapi kita mungkin ada yang dapat buy, ada yang tak buy dekat sini. So, tak apalah, dah terlepas. So, still uptrend. Cari peluang buy. Kalau nak tunggu dekat sini pun boleh. Tak ada masalah. Error dekat sinilah. Tapi jauh lah nak sampai, dalam berapa pip ni? 180. Sini dekat 200 ataupun 2000 lah. So boleh cari di time frame kecil lah. Okay, daily. Okay, daily kan, sini kena arah. Sini dia berkemungkinan dia akan buat kena arah kukuh untuk daily, untuk Euro USD ni, USD ni berkemungkinan dia akan buat kena arah kukuh buy. So weekly pun dalam uptrend, sini dia buat kena arah kukuh buy. Okay, kita boleh tunggu dekat sini. Dekat sini pun ada MA50 sekali. Oh sorry, nah, dia loading punya. Okay, sorry eh. Okay, sini ada. Okay, kalau kita tengok dekat sini pun macam ada satu complete setup extreme TP wajib eh. Dan sini arah kukuh berterusan buat arah kukuh. Tapi arah kukuh yang ni dimatikan oleh arah kukuh sell pula. Okay, dan di sini ada arah kukuh buy kembali. Okay, so sini dia dah sentuh sekali dan di sini adalah re-entry buy. Okay, boleh tunggu di re-entry buy sini ya, dekat area ni. Okay, di daily, re-entry buy di daily berapa pip agak-agak. Okay, dalam 700 pip. Okay, area tu lah. So boleh tunggu di daily. Okay, dekat daily. Okay,
Okay, tak apa. So daily still memberi signal buy ataupun setup buy. So tengok H4. Alright, H4. Okay, H4 juga dekat sini ada arah hukum buy juga. Dekat sini satu candle arah hukum buy. Okay, jap, saya padamkan dulu semua ni. Okay, H4 dekat sini arah hukum buy. Okay, kalau jauh, rasa jauh nak tunggu di daily, boleh tunggu di H4. H4 dalam berapa? Okay, sama dekat 400-300. Okay, area tu saja kita boleh tunggu lah. Okay, so weekly uptrend, daily memberi re-entry buy, H4 pun re-entry buy, dan H1 paling kecil kita masuk H1 untuk intraday. Kalau untuk scalping boleh tengok sampai M15. Okay, daily masa H4 bagi re-entry candle arah kukuh buy ni kat sini, di H1 bagi momentum buy. So sini ada re-entry dan berkemungkinan akan naik lagi. So boleh tunggu di area ni lah. Ok, untuk paling cepat untuk intraday ataupun scalping, boleh layar untuk scalping juga. Ok, itu untuk Euro USD. Saya padamkan dulu. Ok, sekarang ni kita tengok pair lain pula. Apa lagi? Ok, kita tengok GBP USD. Kita jangan bisa load template baru weekly. Ok, GBP USD weekly sama juga dalam keadaan uptrend. Ok, sini dah bagi banyak kali re-entry buy, re-entry buy area ni, dia dah bagi banyak kali re-entry buy di weekly ya. Dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Ok, so uptrend fokus kepada buy. Sini bila ada MA50, semua candle dan semua line ada, dan MIB berada di atas MA50, so fokus buy. Kalau saya, saya tak galakkan untuk sell lah, sebab major trend menunjukkan buy. So daily, kita tengok daily. Ok, ada momentum buy juga. Ok, momentum buy. So dekat sini kita boleh tunggu untuk buy. Ok, buy dekat daily, H4 mesti buat, tak buat setup ataupun signal yang berlawanan, tak buat signal sell lah bagi saya. Itu senang. Ok, mesti reject, reject low BB. Jangan ada momentum sell pula di H4. Kalau ada momentum sell maksudnya tak lepas lah. Ok, kalau ada yang main apa SND ya, dekat sini dia akan tunggu kat sini ya, kat sini dan sampai level ni. So saya jarang guna SND, so banyakkan guna BBMA. So saya akan tunggu di low BB ni lah. Low BB sebab apa? Dekat sini pun ada arah kukuh sell. So kalau kita nak buy pun tak valid lagi kalau bagi saya, sebab arah kukuh saya tunggu, dia buat re-entry saya dan dia reject low BB. Barulah dia ikut di daily punya setup. Itu setup buy di daily ni, yang ni. Ok, kat sini ya. Kan dia tengok H1, H1 mesti ada momentum lah. Betul lah, H1 ada momentum sell lah, ada momentum sell. So re-entry, tunggulah dia buat complete setup BMA. Sini ada extreme buy, sini ada momentum dan juga ada extreme buy. So sini adalah TP wajib. So tunggu dia MHV, berkemungkinan dia akan gerak macam ni lah bagi saya. Tentu ini hanyalah prediction lah. Turun macam ni, naik balik, dia turun balik, dan dia naik break buat arah hukuh. Ok, prediction saya macam tu. So saya akan tunggu dulu di H1, sebab H1 ni laju berbanding dengan H4. H4 ni kurang sikit lah. Berkemungkinan lah, tak semestinya akan berlaku macam tu. Alright, itu untuk GU lah. Banyakkan pair yang, dah 3 pair yang kita, saya buka ni, banyakkan nampak macam USD nak melemah. Tapi itu hanyalah prediction. Tengok balik setup yang ada. Okey, Kiwi dan Greenback NZD USD, NU lah bagi saya. Okey, weekly, sorry, weekly
itu nampak dah. Kalau tengok weekly, siapa yang nampak sini ada macam complete setup lah bagi saya. Sini, oh sorry, oh dia delay, minta maaf. Okay, sini ada, memang dah ada complete setup. Extreme, extreme by TPU wajib MHV, arah kukuh, arah kukuh re-entry, dan sini re-entry di mid BB, dan sini juga ada MA50. So dalam keadaan uptrend, uptrend sebab apa? MA50 dah start cross mid BB dan semua line candle semua berada di atas. So cari peluang buy lah. Padam dulu. Alright. Okay, so uptrend di weekly, daily, kita tengok daily pula. Daily arah kukuh, okay, dia macam lawan pantun lah. Arah kukuh buy dimatikan oleh arah kukuh sell, dan dimatikan arah kukuh buy. So daily tunggu di MA50 low, mid BB dan MA50 dekat situ ada. Ini tempat yang selamat lah. Kalau bagi saya, saya akan masuk dekat ini tempat yang selamat. Sebab apa? 4 line bergabung. Kalau dia boleh break line ni, maksudnya dia kuat lah untuk turun. Tapi kalau dia reject line 4 line ni, maksudnya kekuatan dia tak ada untuk dia, dia akan naik selalunya. Okay, dan sini ada momentum. Okay, so paling-paling cepat pun saya akan masuk dekat sini untuk selamat 4 jam. Okay, okay, dekat area MA50 low, mid BB dan MA50 sama dengan daily. So NU pun cari peluang buy lah. Nak selamat, cari peluang buy, tak payah nak pening kepala untuk sell. Okay, apa lagi kita nak tengok? Okay, kita tengok UCIF lah. Okay, boleh UCIF. Kita tengok UCIF. Alright, tengok UCIF. Okay, daripada 4 pair, daripada gold, euro USD, GBP USD, NZD USD, kita tengok macam gold, sorry, nak tengok macam USD tu nak melemah. So kita nak buy 4-4 pair ni. Bila kita buka pada UCIF, apa yang kita nampak, memang USD melemah. Okay, dalam keadaan downtrend. Okay, dalam keadaan downtrend. Okay, nak tunggu sell, tunggu area ni, tapi agak jauh lah bagi saya untuk kita tunggu dekat sini ya. Apa yang boleh sabar, boleh besar ni pergerakan dia. Okay, so saya akan cari di time frame, time frame yang lebih kecil daripada weekly. So saya akan cari daily lah. Okay, kalau di daily, arah kukuh, arah kukuh sell, re-entry, dan tak ada momentum lah kat sini. Tak, dia tak buat momentum sell pun. So boleh tunggu dekat area-area ni. Satu line MA ni dalam 500, okay, 500 pip. Okay, untuk daily, so daily pun downtrend, kita cari peluang sell. H4 sama juga downtrend lah. Kejatuhan ni dia tak ada pun buat candle arah kukuh buy. So dia naik cucuk MA50 high, dia jatuh balik. So boleh tunggu dekat area ni lah. Okay, paling nak cepat dekat sini. Dekat sini ya, MA50 high dan MBB kat sini. Tiga line yang dia terpaksa break untuk dia naik. Kalau dia tak boleh break, dia jadi macam ni lah. Dia try nak break, 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 tak lepas, dia akan jatuh. Berkemungkinan dia akan jadi lagi. Okay, berkemungkinan dia akan jadi lagi, tapi itu semua adalah prediction. So sebelum nak masuk, tengok balik setup, tengok balik signal yang ada. Kalau anda guna banyak, banyak apa, banyak teknik support resistance ke, SND ke, filterkan ke semua, boleh tengok dan cari tempat entry. Untuk BMA ini yang saya bagi. Okay, sehingga kita berjumpa lagi.
Assalamualaikum dan salam sejahtera.